abu-abu akan ngeblok siapapun yang melanggar undang-undang, tapi tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru. Harus Pak Menteri sudah mengatakan itu, jadi harus ada proses. Dan kita masih kaji ini, akan kita lihat perkembangannya. Nah, ini yang jelas baru kemarin itu kan masih panggilan pertama, dan nanti akan ada panggilan berikutnya melihat perkembangan. Yang jelas kami yakin mereka sendiri sekarang terpuruk. Semakin lama mereka menunda tidak menyelesaikan kasus skandal ini, maka mereka akan mengalami kerugian yang semakin besar. Secara bisnis, orang pasti akan ingin cepat menyelesaikan krisis. Mereka dalam krisis ini, harus menyelesaikan krisisnya kan. Nah itu kita memang sama-sama dengan negara lain sekarang menunggu secepatnya. Kita ingin secepatnya. Kalau mereka besok hari katakanlah Senin udah punya jawaban hasil yang kami minta, tapi kalau belum kita ingin minta secepatnya. Tapi untuk deadline sementara ini memang belum ada deadline yang pasti, dalam artian kita masih melihat dan kita juga masih mempelajari. Ini kan persoalan baru. Parent Teacher Association di Amerika itu kalau kritik TV-TV yang isinya kekerasan, bukan TV-nya yang dikritik tapi pemasang iklannya. Hey, kamu pemasang iklan kok masang iklanmu di media-media yang isinya banyak kekerasan, yang melakukan boikot itu para pemasang iklan, ya, pembeli. Nah, dalam konteks ini kita akan melakukan hal seperti itu di pada para pemasang-pemasang iklan. Terakhir, RUU perlindungan data pribadi kami sangat setuju lalu dipercepat. Bagaimanapun caranya, nanti Pak Kamta termasuk dengan teman-teman DPR, mudah-mudahan ada strategi-strategi untuk mempercepat.